Saya punya mimpi. Kalau suatu saat manusia punya kualitas hidup yang lebih baik. Hidup tanpa ketakutan, bebas dari khawatir akan kesehatan dan masa depan. Suatu dunia di mana kesehatan bukanlah sesuatu yang di luar jangkauan. Di mana semua bisa mendapat kesempatan dan tidak dibatasi oleh keadaan. Namun semua perlu dikerjakan. Harus ada orang-orang yang turun tangan, yang mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan. Kita perlu orang-orang yang bekerja dengan hati dan tidak memikirkan diri sendiri. Kita hidup di mana kolaborasi lebih berarti daripada kompetisi. Di mana semua orang berkontribusi untuk satu tujuan yang lebih berarti. Kita hidup di masa perubahan, di mana sejarah sedang dikerjakan. Tapi semua bergantung kepada keputusan. Apakah kita hanya diam atau ikut berjalan? Setiap dari kita punya peran yang bisa menyempurnakan masa depan. Selama kita bertahan pada panggilan, harapan bukanlah sekedar impian. Karena mimpi akan terwujud jika kita mau peduli. Jika kita kerja dengan hati demi kesehatan Indonesia dan Ibu Pertiwi.